Selamat malam, bertemu lagi dalam GRY News Channel. Terima kasih karena melewat channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita teruskan menonton. Sebelum ini memang terdapat penganjuran konsert artis luar negara. Tetapi seingat saya tidaklah sampai Perdana Menteri sendiri membuat promosi mengalu-alukan mereka. Berbanding konsert Coldplay, Perdana Menteri Madani yang amat dikasihi sendiri mengalu-alukan. Sedangkan semua kita tahu bahawa kumpulan ini dikaitkan dengan promosi LGBT. Jadi adakah kerajaan Madani pada hari ini cuba membuka ruang kepada aktiviti yang bercanggah dengan budaya dan nilai murni negara kita dan kesucian agama Islam? Oleh itu saya menyeru agar pihak kerajaan Madani ini lebih berhati-hati dalam menjaga sensitiviti umat Islam. Jangan nanti digelar menunggang agama kerana dalam masa yang sama menjemput para alim ulama, cendekiawan Islam luar negara dan dalam negara mengadakan diskusi dan majlis ilmu sama ada di Seri Perdana dan lain-lain tempat, tetapi turut menjemput ataupun mempromosi aktiviti yang bercanggah dengan nilai ilmu Islam. Untuk isu yang berhormat Kuala Krai tentanglah konsert ya, saya di sini hanya nak bagi sedikit ulasan bahawa saya rasa PMX sebagailah seorang manusia juga tak salah untuk beliau adalah singer-singer, penyanyi-penyanyi yang beliau gemari dan sukai. Jadi saya rasa satu video ataupun satu ucapan yang tidak melebihi 3 minit tidak akan bawa apa-apa kesan buruk ataupun kesan negatif. Jadi sebagai seorang manusia, saya percaya bahawa banyak yang duduk dalam dewan ini juga ada penyanyi ataupun artis yang berhormat, gemari, sukai ataupun sokongi. Jadi biarlah, janganlah kita terlalu politikkan industri muzik, industri film. Biarlah industri kreatif ini teruslah berkembang dan juga membawa nama Malaysia ke besar dunia.